Oke, semuanya, balik sama gue Raffi, dan di video kali ini seperti biasa kita mau membahas update Rules of Survival. Jadi Rules of Survival baru update pada hari ini, tanggal 10 Januari 2018, oke? Dan langsung aja kita bahas ada apa aja update-nya, iya. Oke, langsung saja kita lihat, ya, oke, yang pertama, kita lihat ke sini guys, ke kiri bawah ini. Kalian bisa yang namanya klik team, lalu kalian bisa LFT atau join me. Apa itu LFT? Jadi di LFT ini kalian bisa nyari temen gitu. Jadi kalian minta di invite kalau LFT. Misalnya kalian looking for team. Oh iya, looking for team tuh di sini bersama ada Imron. Halo Imron. Halo. Oke, bersama Imron seperti biasa. Jadi LFT itu looking for team, kalian bisa milih modenya, squad atau enggak, atau duo. Terus mau dikasih tahu dia grandmaster apa enggak atau apa. Ini sesuai tier kalian, oke. Okay? Jadi kalian tinggal request nanti. Contoh ya, kita diam aja. Set. Nah, nanti keluar tuh zombie mode, squad, looking for a team. Nah, gitu. Gitu guys, nanti biasanya ada yang invite kalian. Oke, okay, lanjut lagi. Sekarang kalau misalnya kita udah punya tim, contoh kita invite Riot. Silakan Riot masuk. Oke, okay, misalkan kalau udah punya temen di satu tim, kalian enggak bisa lagi LFT karena udah punya tim lah. Jadi kalian bisa ngajakin orang join me, ranked. Terus tim modenya apa, squad atau duo? Kalau duo kan nggak mungkin, kalau kita berdua jadi squad. Terus mau minimal pemain tersebut pangkatnya apa gitu, grandmaster misalnya. Udah deh, request. Nanti ada cari yang grandmaster bisa join sama kita gitu guys. Itu salah satu update terbaru. Update yang selanjutnya adalah skin senjata. Oke, kalian bisa ke mana ya? Ke store guys, bisa ke store. Lalu kalian bisa, biasanya box ini isinya baju-baju doang, tapi kalau kalian lihat sekarang ada beberapa skin, ada ink, digital, desert, jungle, brigade, gobi, dan digital guys. Dan juga sama semualah, jungle ada lagi, oke. Okay? Jadi sebenarnya ini tuh setiap senjata mempunyai skin sekarang. Nah, untuk skinnya kalian bisa ke look, kalian bisa klik sebelah kiri sini, firearm, oke. Okay? Tapi ini ada skin untuk pistol guys, contoh Suzaku. Tapi skin-skin kayak gini hanya bisa dibeli pakai diamond, sedangkan di PC nggak bisa top up. Padahal skinnya bagus banget. Nih, lihat tuh guys, tuh. Contoh lagi mana, M41-nya bagus banget guys ini yang. Nah, skin yang ada di PC itu baru cuman yang kamu-kamu kayak Brigade, Gobi, Digital, kayak gini-gini doang guys. Sisanya yang seperti Tersal. Bentar dong. Tersal ini harus top up guys, sedangkan di PC nggak bisa top up. Bener nggak Ron? Betul sekali tuh. Lanjut ya, ada beberapa baju-baju baru. Kalian bisa lihat di sini ada punk hood, ada punk top, punk pants. Di bawah ada yang lebih keren lagi guys, summer time, baju summer. Okay. Dan ada baseball juga. Baseball nggak bisa dipakai buat cewek guys, buat cewek. Apalagi ada pumpkin head. Ada firefighter, nah, tapi sayangnya sama juga ya Ron ya, ini nggak bisa dibeli juga Ron di PC. Ini nggak bisa dibeli juga di PC guys, karena harus pakai diamond, sekali lagi harus pakai diamond, dan di PC belum bisa top up. Jadi kalian kalau mau, kita kirim email ke NetEase bilang ini harus bisa dibeli dong di PC juga gitu. Jadi sebenarnya ini hanya buat mobile, oke? Okay? Kita lanjut. Selanjutnya ada apa lagi? Ada statistik battle. Kalian bisa pergi ke rank. Lalu kalian bisa mencet stat di sebelah kiri sini. Nah, kalian bisa lihat di sini pangkatnya apa, Grandmaster. Poinnya berapa? 900. Winnya cuma 3 tapi di sini. Win gua cuma 3 karena ini bukan yang dari dulu banget itu, enggak, statistiknya enggak dari dulu banget, ada tulisannya nih. Only contains the stats after the system was enabled. Jadi ini hanya statistik setelah NetEase masukin apa sih statistik metal gini guys. Jadi yang dulu-dulu enggak ke-record gitu. Oke okay guys, yang selanjutnya kalian bisa lihat di pojok kiri atas. Di sini ada A dan ada gambar mikrofon, itu apa guys? Kita klik dulu yang A untuk versi PC ya guys ini. Nah, di sini kalian bisa ngebet. Apa itu ngebet? Ngebet itu jadi kayak naro taruhan gitu guys. Jadi kita dapat koin W ini, koin pojok kanan atas ini. Lalu kita bisa naro. Ini ada pertanyaannya nih, apakah tim Filipina bakal ranking 2 di permainan hari ini? Kita bisa jawab yes atau no. Kalau kita ngeklik misalnya no, kita harus naruh koin. Nanti sesuai oddsnya ini kita bakal dapat koin lagi. Jadi koinnya nambah kalau bener, kalau salah ya koin kita hilang guys, seperti itu. Dan bisa ditukerin dengan uang. Di sini bisa ditukar dengan gold. Ya seperti itu guys. Nah terus kan pasti bertanya-tanya, gimana sih cara dapetin koin buat ngebetnya? Nah caranya itu kalian harus ke
activity guys, kayak activity sini, lalu kalian ke event, lalu kalian kerjain misi-misinya ini, nanti dapat koin. Dan kalian bisa gunain untuk B. Oke, selanjutnya di pojok kiri atas juga ada yang gambar mikrofon. Apa itu? Ini adalah live streaming dan juga jadwal selanjutnya pada activity. Kalian juga bisa lihat di sini ada bunny girl set. Kalian juga bisa klik, guys. Dan akan masuk ke dalam sebuah kotak seperti ini. Tapi sayangnya sekali lagi ini harus pakai top up. Sedangkan di PC enggak bisa top up, padahal hadiahnya bagus-bagus, guys, tuh. Selanjutnya, sekarang kita ke store, guys. Kita akan buka bukaan kotak. Jadi di kotak ini kan tadi seperti kalian lihat bisa dapat skin, semoga ya kita dapat. BTW kotak Christmas sudah enggak ada, guys, karena sudah selesai event Christmas-nya. Langsung aja kita buka. Dapat muka Ron. Enggak ada. Belum. Belum punya. Dapat muka, guys. Yoi, dapat muka phase 2. Guys, langsung saja sampai basa-basi lagi kita coba, kita cari tahu apa yang baru di in game-nya. Let's go. Oke, guys, kita sudah di dalam in game dan kita lihat ada yang baru. Seperti kalian bisa lihat di pojok kiri mapnya. Mapnya sekarang sudah seperti map-map sungguhan, guys. Dan di sini sekarang nama teman kita tulisannya Reot gitu di map. Jadi mapnya diperbaharui, guys, nggak seperti kartun-kartunis lagi, guys. Sekarang kayak dia udah mulai realistis ya gambar mapnya. Mungkin itu kalau gambarnya gelap berarti mungkin itu high ground, guys, kayak gitu. Oke, nggak ada perubahan di mapnya, sama-sama aja untuk lokasi-lokasinya. Hanya ini aja perubahannya, oke? Oke, guys, dan ini dia pesawatnya udah beda, RGS 2018. RGS apa ya, Ron? Ini pesawatnya udah nggak Christmas lagi, udah baru pesawatnya. Terus, oke, kita bakal BGM. Cari sepeda, guys. Tuh kita turun yang ada sepedanya aja, Ron. Ini BGM, ini udah beda. Iya, background musiknya juga agak-agak berubah, guys. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, guys, kita akan menuju ke tempat sepeda yang katanya ada baru-baru gitu. Kalau naik sepeda tuh beda, guys. Oke. Minimapnya sangat beda banget, guys, ya. Oh iya, lagunya loh. Ya kan beda banget. Lagu di Paraset beda, guys. Oke, kita udah dapat sepeda, guys. Oh iya, tadi katanya render rumputnya sekarang diperbaharui, guys. Apakah lebih jauh? Kayaknya sih iya, guys. Kayaknya lebih jauh sekarang render rumputnya. Oke, ayo Ron, naik sepeda dulu, Ron. Nih, oh iya, oke, bisa dilihat medkit sekarang sudah kembali ke tujuan awal, guys. Medkit sudah nggak berbentuk candy cane lagi seperti dulu karena eventnya sudah berakhir. Okay. Coba dulu. Sekarang ada point. Oke, kita lihat apakah berubah. Oke, guys. Kolasi gimana? Kolasi. Coba. Kalau ya. Laki sama laki yang kocak dong. Oke, guys, ternyata sekarang ini berarti judul videonya cara berpelukan di ROS. Siap. Karena jadi kayak gini, guys, kalau naik sepeda. Oke, mantap jiwa. Tadi perubahan-perubahannya kalian bisa lihat, guys. Aduh. Udah lah, naik motor aja lah. Motor saja lah. Oh, ini enggak ya, tetap sama ya. Jadi rumah Oren. Baru syuting, Ron. Gak kayak yang sebelumnya. Awas SVD, Pak, dari rumah Oren. Ada lagi temennya di kiri. Gila, menjadi videonya sangat singkat, Bung. Oke, guys, sayang sekali kita harus mati. Peringkat 29 sangat-sangat cukup sekali. Oh, bisa spectate, guys. Oh, kita bisa nonton orang lain sekarang, guys. Dan dia mati, Bung. Kita bisa nonton yang ngebunuh kita, guys. Maksudnya loket apa, loket? Bisa dipencet gak sih? Kita bisa spektator orang lain, guys. Gak cuma teman kita doang. Jadi kita bisa tahu kalau mereka ngasih atau enggak, kita bisa laporin ya. Oke, sepertinya itu saja update kali ini, guys. Dan kita sangat cukup sekali, tidak seperti update sebelumnya yang peringkat 1 ya, guys. Oke, guys, sepertinya itu dia update beberapa update di Rules of Survival pada tanggal 10 Januari 2018.
kalian tolong membantu kami, bantu gua juga, sama-sama kita email NetEase-nya biar bisa top up di PC version, soalnya banyak-banyak baju-baju yang bagus guys. Oke. Okay? Oke, okay, mungkin segini dulu aja untuk update kali ini guys, oke. Okay? Segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment dan di-share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe to Vel Production karena akan bikin-bikin video baru-baru lagi, oke. Okay? Dan jangan lupa nonton video-video kita yang lain guys. Selain video gaming, ada video komedi, ada video vlog, dan ada video review segalanya, segala macamnya. Jangan lupa ditonton, oke? Okay? Seperti biasa, keep support and always be happy, oke? Okay? Gua Raffi, dan sampai jumpa di video. Dah.